Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengecam TikToker Bima Yudo Saputro yang mengaku kecewa karena Bima mengomentari kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Menurut Sahroni, komentar itu tak seharusnya ditujukan kepada seorang kepala negara. Kekecewaan Sahroni disampaikan melalui unggahan di akun Instagramnya @ahmadsahroni88 pada Minggu 7 Mei. Awalnya ia mengaku kagum dengan Bima yang berani menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah. Namun rasa hormat Sahroni kepada pemuda itu kini telah hilang. Bahkan anggota DPR itu menyebut Bima dengan sebutan norak. Sontak unggahan itu ramai dikomentari warganet yang kebanyakan mendukung Sahroni. Iya katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner.